Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini manusia sebagai satu makhluk yang sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam potensi. Salah satu potensi yang luar biasa adalah hawa nafsu. Begitu luar biasanya hawa nafsu yang dibekalkan kepada manusia, digambarkan bahwa seandainya saja kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, maka seluruh langit dan bumi beserta isinya akan hancur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ini bisa terjadi? Bahwa hawa nafsu itu ketika diikuti, maka ini adalah satu yang akan menyebabkan kehancuran. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan bahwa ada dua hal yang beliau takutkan dari umatnya. Yang pertama adalah ketika umatnya panjang angan-angan, dan yang kedua mengikuti hawa nafsu. Ketika seseorang mengikuti hawa nafsu, maka yang terjadi adalah dia akan lari dari kebenaran. Dia akan menyimpang dari kebenaran dan menuju ke jalan kesesatan. Namun apabila kemudian dia panjang angan-angan, maka dia akan lupa dengan akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh dapat kita lihat bagaimana ketika seseorang memiliki jabatan, kemudian dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya dan dia selalu mengikuti hawa nafsu, maka kerusakan yang akan terjadi. Dia gunakan jabatannya, kekuasaannya untuk memperkaya diri, untuk menzolimi dan lain sebagainya, sehingga dia benar-benar larut dalam kesesatan. Dan ini selalu berpasangan ketika orang yang sudah larut dalam kesesatan, maka dia akan lupa dengan akhirat dan panjang angan-angannya. Dia berangan-angan lebih jauh dan banyak lagi yang harus ia dapatkan. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam menyikapi hawa nafsu ini, berbagai keyakinan dan agama di dunia ini menyikapinya dengan hal yang berbeda. Ada agama yang kemudian mengajarkan agar manusia membenci hawa nafsu untuk menghindari kerusakan yang lebih jauh. Contohnya saja ada ajaran tentang muksa, yang dimana ketika seseorang ingin mencapai derajat manusia yang sempurna, ketika dia ingin mencapai nirwana atau surga, maka dia harus menjadi orang yang muksa. Dan ketika mempelajari tentang muksa ini, maka dia harus menghilangkan hawa nafsunya. Contohnya, hawa nafsu terhadap lawan jenis, hawa nafsu terhadap kesenangan dunia, dia harus tinggalkan benar-benar. Namun, kalau kita lihat ini tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Karena manusia diciptakan untuk saling berpasang-pasangan, saling menyukai antar jenisnya, sehingga tidak mungkin manusia akan meninggalkan itu semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan Islam? Islam melihat hawa nafsu ini sebagai sebuah potensi yang bisa berakibat baik maupun berakibat buruk. Meskipun tadi ketika Allah menjelaskan bahwa nafsu ketika diikuti bisa menghancurkan seluruh isi langit dan bumi, tetapi di dalam ayat yang lain Allah juga memberikan petunjuk sebagaimana dalam surat Asy-Syams, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha,
Dan ketika Allah telah memberikan hawa nafsu kepada manusia, Allah memberikan ilham kepadanya, ya, berupa jalan kesesatan dan jalan ketakwaan. Maka dengan seperti itu manusia diberikan pilihan, apakah dia akan mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti jalan kebenaran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali sebagai salah satu ulama yang kemudian memberikan contoh bagaimana untuk mengendalikan hawa nafsu. Salah satu yang dimanfaatkan adalah ketika bulan Ramadan, Allah memberikan kesempatan kepada manusia, khususnya umat Islam, untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ini sebagai salah satu jalan untuk membakar hawa nafsu, mengekang hawa nafsu, sehingga hawa nafsu bisa dikendalikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu sebagai umat Islam yang ingin taat, yang ingin mencapai kepada jalan kesucian, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Maka dari itu kita harus pahami bahwa hawa nafsu manusia ini adalah sebuah potensi yang sebenarnya bersifat netral. Dia tidak bisa mengarah ke kanan maupun ke kiri kecuali telah dimasuki dengan pemahaman oleh manusia itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam telah mengajarkan bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu sehingga tidak ada jalan lain selain daripada kita untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.